lagi teman-teman di sini kita di pertemukan lagi di channel Asep Maulana di sini saya akan mencoba men setek, tanam stek ya untuk bahan bonsai waru India di sini di sini kita sebelum stek langsung kita mencoba pecah batang sekalian seperti ini teman-teman kita langsung pecah batang setelah itu tinggal nanti kita tancapkan saja ini nanti kita pecah batangnya cuma kurang lebih satu kilan saja satu jengkal ya ini seperti ini teman-teman caranya Tinggal kita siapkan pisau, palu, sama ini nanti buat hmm, membelah seperti ini agar tidak menyatu, memberi rongga pada batang prosesnya cuma seperti ini teman-teman ya kita haluskan haluskan di sini dengan menggunakan pisau karena tadi bekas gergaji kurang rapi nanti agar tidak terjadi pembusukan di sini kita potong halus lagi dengan menggunakan pisau setelah itu tinggal kita belah menjadi empat bagian seperti ini kita belah menjadi empat bagian dengan menggunakan pisau ya jadinya seperti ini lalu kita tinggal selipkan bisa menggunakan bambu, bisa menggunakan kayu atau batu. Seadanya saja, teman-teman. Kita selipkan, selipkan seperti ini, lalu kita selipkan yang satunya. Ya, seperti inilah jadinya. Ini proses tanam stek sekalian program akar bahan bonsai waru India ini, teman-teman. Ya, nanti kita akan tunjukkan beberapa bahan bonsai yang udah lama kita tanam beberapa bulan yang lalu dan sudah agak kelihatan sudah e, menutup menutup apa ini e, pecahannya ini menutup <tuh> di sini untuk menghasilkan akar memutar pertama kedua untuk menghasilkan batang ini agar tidak lurus agar e, membelah agar ngepen kalau kata teman-teman seperti itu seperti itu teman ya oke okay. teman-teman tetap di channel kami channel Asep Maulana jangan lupa like komen dan subscribe teman-teman ya yang bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol merah yang ada di pojok bawah klik aja subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman ya Nanti kita akan perlihatkan bahan waru dari setekan yang pecah akar seperti ini, pecah apa? Pecah batang seperti ini yang udah hidup. Oke, tetap ikuti kami. Nah, ini teman-teman bahan bonsai waru setekan yang beberapa bulan yang lalu kita tanam. Seperti ini proses hasilnya. Kemarin ini cuma terbelah menjadi 4. Terus kalau sudah hidup ini saya belah lagi di sebelah sini. Ini menjadi 1 2 3 4 5 6 dan sebelah sana 7 8. Ini sudah menjadi 8 bagian. Dulu cucuk kurang lebih satu jengkal teman-teman ini di sini dulu di sini ya potongannya dulu di sini terus di atasnya sini ada tunas baru ini tunasnya udah segini ini udah tinggi kurang lebih ini sekitar berapa ya 8 bulanan kurang lebih ini sudah tinggi teman-teman sudah -teman. tinggi Ya, seperti itulah hasilnya jika kita melakukan stek langsung dengan pecah batang. Ini hasilnya kayak gini. Kita tinggal menunggu ini menutup rapat. Ini akarnya juga udah di bawahnya udah besar besar, udah memutar. Ini, hmm, coba kita lihat. Ini akar di bawahnya enggak nah, kelihatan teman-teman sekitar sudah satu jari ukurannya ukuran sejari teman-teman yang di sini coba kita lihat akarnya akarnya udah sekitar satu jari ini teman-teman satu jari ya. Ya. Kita tinggal menggunakan ilmu tingkat sabar. <laughs> ilmu tingkat sabar itu sulit, teman-teman. Tapi asal kita tanam aja, kita pupuk, kita siram, kita biarkan saja nanti akan sesuai yang apa yang kita inginkan ini salah satunya yang di sana juga masih ada setekan-setekan kemarin oke okay, jadi mungkin eh, sedikit eh, pengalaman kami kita kalau stek waru malah langsung dipanaskan teman-teman kita pakai media pasir aja full full pasir kita tancapkan langsung kita taruh di tempat panas tapi tidak terlalu panas agar tidak terjadi pembusukan. Waru ini memang cinta dengan panas. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Nanti update-nya kembali akan saya video kembali. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ya. Klik subscribe dan like juga, jangan lupa komen juga dan Bagikan kepada teman-teman di sosial media. Oke, terima kasih. Di sini, saya, Chef Maulana. Salam satu hobi, salam bonsai. Oke.